Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu 'ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa taqabbal minna innaka antas samii'ul 'aliim. Wa 'allimna min ladunka 'ilman naafi'an ya dzal jalali wal ikram. Amma ba'du, para alim, para ulama, para kiai, ibu nyai yang senantiasa kita hormati dan kita muliakan, bapak-bapak, ibu-ibu jamaah Masjid Agung Baitul Mukminin Kabupaten Jombang yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama, marilah kita bersama-sama meningkatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan rahmat, nikmat dan hidayahnya yang telah diberikan kepada kita, sehingga malam hari ini kita dapat menghadiri kembali kegiatan pengajian rutin setiap ba'da maghrib untuk hari Ahad malam Senin ini dengan kajian kitab tafsir. Mudah-mudahan kehadiran kita di tempat yang penuh dengan barokah ini menjadi tambahan catatan amal kebaikan kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma amin. Shalawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan bimbingan dan tuntunannya kepada kita semuanya berupa ajaran agama Islam. Semoga kita diberikan kemudahan untuk menjalankan tuntunan ajaran agama Islam ini dengan sebaik-baiknya, sehingga kita diselamatkan oleh Allah hidup di dunia ini sampai dengan hidup kelak di akhirat. Allahumma amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Selanjutnya mari bersama-sama pengajian malam hari ini kita awali dengan membaca suratul Fatihah. Kita memohon kepada Allah sesuai dengan niat dan hajat kita masing-masing, semoga dimudahkan dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma amin. Ila hadratin Nabiyyil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi ajma'in. Summa ila jami'i ikhwanihi min al-anbiya'i wal mursalin wal awliya'i wa syuhada'i wa shalihin wa sahabati wa tabi'in wa ulama'i wa amilin. Summa ila jami'i أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا ومشايخ مشايخنا ومعلمنا ومن الحقوق الواجبات علينا. ثم الفاتحة بيد القبول لجميع حاجاتنا وكل حاجات صالحة من حوائج الدنيا والآخرة. شيء لله الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pertemuan malam hari ini akan saya bacakan dari surat Al-Maidah ayat
36 dan 37 melanjutkan ayat 35 yang sudah kita jelaskan pada pertemuan sebelumnya. Pada ayat 35 Allah Subhanahu wa taala menyeru kepada orang-orang yang beriman agar senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan meninggalkan segala yang dilarang oleh Allah. Kemudian Allah juga menyeru kepada orang-orang yang beriman agar berusaha dengan berbagai cara, berusaha dengan berbagai sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kemudian Allah juga menyeru kepada orang-orang yang beriman agar senantiasa berjihad, untuk senantiasa berada di jalan Allah. Yang demikian itu agar orang-orang yang beriman mendapatkan keberuntungan, baik keberuntungan ketika hidup di dunia maupun keberuntungan ketika hidup di akhirat. Maka pada ayat 36 dan 37 ini Allah menjelaskan tentang orang-orang yang tidak beriman. Akan saya bacakan ayatnya terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina kafaru law anna lahum ma fil ardi jami'an wa mislahu liyaftadu bihi min azabi yawmil qiyamati ma tuqbila minhum wa lahum azabun alim. Yuriduna an yakhruju minan nari wa ma hum bi kharijin minha ولهم عذاب مقيم. Ayat 36 menjelaskan sesungguhnya orang-orang kafir, orang-orang yang tidak beriman, lau anna lahum fil ardi jami'an wa mislahu ma'ahu, seandainya mereka memiliki segala apa yang ada di bumi semuanya, wa mislahu, dan ditambah dengan yang sebanyak itu, berarti memiliki segala yang ada di bumi ini dua kali lipat, jadi memiliki apa-apa yang ada di bumi ini dua kali, padahal dunia ini hanya satu, bumi ini hanya satu. Seandainya bumi itu ada dua dan semua ada di bumi itu miliknya, miliknya orang kafir, miliknya orang yang tidak beriman, liyaf tatu bihi, agar mereka orang-orang kafir, orang-orang yang tidak beriman itu menebus dengan yang mereka miliki itu min azabi yaumil qiyamati, dari siksa hari kiamat, ma tuqbila minhu, niscaya tebusan yang mereka lakukan itu tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.
Walaupun ada pun alim, dan bagi mereka siksa yang pedih. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ayat ini menegaskan betapa nikmat iman yang diberikan oleh Allah kepada hamba-Nya ini merupakan nikmat yang sangat besar. Saking besarnya, jika dibandingkan dengan nikmat dunia dan isinya, bahkan nikmat dunia dengan isinya itu misalnya sebanyak 2 kali lipat, itu masih lebih berharga nikmat iman yang diberikan oleh Allah. Apalagi nikmat harta yang diberikan oleh Allah kepada hamba-Nya ini tidak akan ada yang diberikan sampai sepenuh bumi, apalagi 2 kali isi bumi, tidak akan ada. Betapapun banyaknya nikmat harta yang diberikan oleh Allah kepada hamba-Nya itu, tidak ada yang senilai harta seisi bumi. Orang yang paling kaya di dunia sekalipun, nomor 1 yang paling kaya di dunia, bahkan misalnya 10 orang terkaya di dunia atau 100 orang terkaya di dunia, itu jika dikumpulkan hartanya menjadi 1, itu pun masih tidak sama dengan harta seisi bumi, karena bumi ini bukan milik hanya 100 orang. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, maka betapa sekalipun orang itu diberikan nikmat yang banyak oleh Allah berupa nikmat harta, akan tetapi jika dia tidak diberikan nikmat oleh Allah berupa nikmat iman, maka akhir nasib dari orang itu nanti pada hari kiamat adalah disiksa di dalam neraka. Yang siksa di dalam neraka itu adalah merupakan siksa yang pedih. Maka bersyukurlah kita yang diberikan oleh Allah nikmat iman ini, dan semoga kita bisa menjaga nikmat iman ini sampai kita kembali kepada Allah dalam keadaan orang yang beriman. Maka dalam ayat yang lain Allah mengingatkan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Itu yang sering dibaca oleh para khatib ketika khutbah Jumat. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan takwa yang sebenar-benarnya. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah kalian mati kecuali kalian dalam keadaan Islam, atau kecuali kalian dalam keadaan iman. Karena mati dalam keadaan iman inilah yang akan menjamin keselamatan orang itu dari siksa api neraka. Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ditegaskan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yukta birrajuli min ahlinna fa yaqulu ya ibna adam kaifa wajadta marja'aka. Ya, hadis ini diriwayatkan dari sahabat Anas bin Malik. Beliau meriwayatkan sabda dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana Rasulullah menceritakan bahwa nanti pada hari kiamat, ketika manusia ini sudah dimasukkan ke dalam
tempatnya masing-masing, ada yang di surga dan ada yang di neraka. Maka ada satu orang yang dari ahli neraka itu kemudian dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ditanya oleh Allah, "Ya Ibnu Adam, kaifa wajadta madja'aka?" Hai fulan, kalau dia laki-laki, Pak, bagaimana tempat tinggalmu yang kamu dapatkan? Maka kemudian dia menjawab, "Fayakulu syarra madja'in." Dia menjawab, "Sungguh wahai Allah, tempat kami yang kami dapatkan ini adalah tempat yang paling buruk-buruknya tempat." Karena memang tidak ada tempat yang seperti itu ketika dia hidup di dunia. Seburuk-buruknya tempat yang pernah dia rasakan di dunia itu, tidak akan ada yang seperti buruknya tempat di neraka. Fayakulu, maka kemudian Allah berkata lagi kepada orang itu, "Hal tahtadi fi turabil ardi dzahaban?" Seandainya kamu memiliki emas sepenuh bumi, hanya seandainya, apakah kamu mau memberikan emas yang kamu miliki yang sebanyak sepenuh bumi ini untuk menebus dirimu dari tempat yang kamu katakan tempat yang paling buruk itu? Maukah kamu menukar, seandainya engkau punya atau kamu punya emas sepenuh bumi, untuk membebaskan kamu dari tempat yang paling buruk yang kamu dapatkan itu? Maka kemudian dia berkata, "Fayaqulu na'am ya Rabb." Tentu saja wahai Tuhanku, kami akan bersedia memberikan apapun yang aku miliki, bahkan emas sepenuh bumi, seandainya aku punya itu, akan aku berikan semuanya untuk menebus diriku dari tempat yang sangat buruk ini. Maka bukan berarti kemudian Allah memberikan kepada orang itu emas sepenuh bumi kemudian dia gunakan untuk menebus dirinya. Bahkan seandainya dia kemudian ada yang memberi itu, seandainya. Jadi seandainya ada yang memberi emas sepenuh bumi, bahkan dia memiliki yang sebanyak itu lagi. Jadi dua kali lipat, dua penuh bumi, dua bumi. Matukuk bilaminhu, maka tidak akan diterima. Bahkan Allah mengatakan kepada orang tersebut, orang yang sudah diberikan tempatnya di neraka, mengatakan meskipun dia mengatakan bersedia, Allah kemudian mengatakan, "Kadzabta," kamu bohong, kamu dusta. "Qad sa'altuka aqalla min dzalika fa lam taf'al." Gak mungkin kalau kamu punya harta sepenuh bumi kemudian kamu rela menggunakan emas atau harta sepenuh bumi yang kamu miliki itu untuk menebus dirimu dari siksa api neraka. Buktinya apa? Buktinya kami sudah memberimu harta yang banyak ketika kamu hidup di dunia, dan kami tidak minta semua harta yang kamu miliki untuk kamu mendapatkan tempat yang mulia di surga, untuk bisa menyelamatkan kamu dari tempat yang buruk sekarang yang kamu tempati ini. Bahkan lebih kecil yang saya minta, tapi kamu pun tidak melakukan. Apa yang diminta oleh Allah kepada hambanya yang diberikan harta? Zakat. Dan zakat yang diminta
itu zakat perdagangan, kalau itu zakat emas. Itu yang diminta oleh Allah itu hanya 2,5%. Kalau punya 100 gram emas, itu yang wajib dikeluarkan zakatnya hanya 2 gram emas. Berarti sisa yang dia miliki itu kan jauh lebih banyak, 97,5 gram emas. Kalau dia punya harta 100 juta, zakatnya yang diminta oleh Allah berapa? Cuma 2,5 juta. Dia masih memiliki sisa 97,5 juta. Artinya yang diminta oleh Allah itu sedikit, tidak banyak dibanding dengan yang tidak diminta oleh Allah. Tetapi meskipun yang diminta oleh Allah itu tidak banyak, hanya sedikit 2,5%. Kalau hasil pertanian itu antara 5% sampai dengan 10%. Kan tidak banyak juga. Kalau 5% berarti yang 95% itu menjadi hak milik penuh. Ya, bagi dirinya. Kalau misalnya dia yang dikenakan 10%, maka yang menjadi hak milik penuh ini masih 90%, dan itu jauh lebih banyak daripada yang diminta oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai zakat. Hanya saja karena memang sifat manusia yang bakhil itu, meskipun zakat yang diminta oleh Allah itu hanya 2,5%, bukan 25 tapi 2,5. Kalau 2,25 kan 1/4, jadi 2,5, enggak ada 1/4-nya. Itu pun ternyata banyak yang enggan mengeluarkan zakat. Padahal harta yang diberikan oleh Allah begitu melimpah. Dan itulah yang diantara yang menyebabkan, apalagi orang itu tidak beriman, maka inilah yang menyebabkan orang itu kemudian nanti di akhirat akan diberikan tempat yang sangat buruk di nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Maka perkataan orang tersebut ketika ditanya, seandainya kamu memiliki harta sepenuh bumi atau bahkan dua kali bumi, kemudian dia mengatakan berkenan untuk bersedia untuk memberikan semuanya sebagai tebusan dari tempat yang dia dapatkan di neraka itu adalah sesuatu yang tidak benar. Allah sendiri yang mengatakan kadzdzabta, kamu bohong. Sebab buktinya kami tidak meminta semua harta kamu, bahkan kami hanya minta sekian persen tadi yang sudah kita jelaskan itu. Tapi nyatanya juga banyak orang-orang yang tidak bersedia atau tidak berkenan untuk memberikan kepada Allah sebagai zakat yang disalurkan kepada orang-orang yang berhak. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, jadi dengan ayat ini tentu kita dapat mengambil pelajaran. Ketika kita diberikan nikmat harta yang banyak oleh Allah, maka jangan sampai harta yang banyak itu menjerumuskan kita di tempat yang paling buruk nanti pada hari kiamat, yaitu di nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Tetapi bagaimana harta yang kita miliki yang diberikan oleh Allah, jika itu banyak, maka harta itu dapat menjadi jalan kemudahan kita untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kemudian ketika orang itu dinyatakan, ditegaskan oleh Allah bahwa dia adalah orang yang berbohong, maka fayukmar bihi ilana, maka orang ini dikembalikan lagi ke tempatnya di neraka. Jadi itu hanya mengambil sampel dari penduduk neraka satu orang dan diajak dialog oleh Allah dengan dialog seperti yang diceritakan tadi itu,
dari riwayat hadis sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dan hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, sehingga status hadisnya, kualitas hadisnya ini adalah hadis sahih. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian pada ayat berikutnya, ayat 37, Allah menjelaskan orang-orang kafir yang tempatnya di neraka, yang merupakan tempat yang sangat buruk itu, harapannya cuma satu, yaitu bagaimana mereka bisa keluar dari tempat yang sangat buruk itu. Mereka bisa keluar dari siksa api neraka yang sangat pedih itu. Maka disebutkan dalam ayat 37, yuriduna ayyakhruju minannar. Mereka sangat menginginkan untuk bisa keluar dari neraka tersebut. Bahkan disebutkan dalam keterangannya, qila yatamannawna al-khuruja ila rafa'ahum lahabun nari ila fawqin. Ketika mereka disiksa di dalam neraka itu, mereka dibakar dengan api yang menyala-nyala, dan api yang menyala-nyala ini saking kuatnya itu sampai mengangkat mereka ke atas. Kita bisa membayangkan api neraka sampai lahabun, jadi lahabun nari, jadi rofa'ahu ila fawqin. Jadi semburan api neraka ketika menyiksa mereka itu sampai mengangkat mereka ke tempat atas. Dan ketika itulah mereka berharap bisa keluar dari neraka. Jadi ketika mereka disembur ke atas oleh api yang menyiksa mereka itu, mereka berharap bisa keluar dari neraka. Tapi Allah menegaskan, wa ma hum bi kharijina minha. Mereka orang-orang kafir itu, orang-orang yang tidak beriman itu, sekali-kali tidak akan dapat keluar dari neraka tersebut. Jadi ditegaskan oleh Allah bahwa meskipun mereka sangat punya keinginan, sangat berharap untuk bisa keluar dari api neraka itu, akan tetapi mereka tidak akan pernah bisa keluar dari api neraka tersebut. Walahum adzabun muqim, dan bagi mereka adalah siksa yang kekal di neraka tersebut. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentu keadaan yang demikian itu hanya berlaku bagi orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tidak berlaku bagi orang yang beriman. Karena orang yang beriman itu tidak ada yang kekal di neraka. Maka disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan pertama dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berkata, yakhruju minan nari qaumun fayadkhuluna al-jannah. Ada suatu kaum dari penduduk neraka nanti yang akan keluar dari neraka itu, dan kemudian mereka masuk ke dalam surga. Ini hadis ini menceritakan orang-orang yang masuk neraka, tetapi mereka ada iman di dalam hati mereka. Mereka bukan orang yang kafir sebagaimana yang disebutkan dalam ayat 36 dan 37 tersebut di atas. Bagaimana mungkin orang yang beriman itu dimasukkan ke dalam neraka? Karena iman itu
tidak cukup. Hanya dengan iman untuk bisa masuk ke dalam surganya Allah. Apalagi untuk masuk ke dalam surganya Allah tanpa dihisab. Karena ketika Allah menyebutkan kata iman di dalam Al-Quran itu sering dibarengkan dengan kata-kata amal soleh. Bukan hanya sering, tetapi pada umumnya ayat-ayat yang menyebutkan perintah untuk beriman itu selalu diiringi dengan perintah untuk beramal soleh. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa amilussalihati wa tawashaw bilhaqqi wa tawashaw bissabr illa alladzina amanu wa amilussalihati wa ad-dini waz-zaytuni wa turisinin wa hadzal balad لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات selalu beriringan. Sama-sama beriman, tetapi belum tentu sama-sama beramal soleh. Sama-sama beramal soleh, tetapi belum tentu sama kuantitas dan kualitas amal solehnya. Inilah yang akan membedakan nanti nasib orang itu ketika pada hari kiamat. Tetapi selama dia punya iman di dalam hatinya, maka ada harapan untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang dimaksudkan dari sabda Kanjeng Nabi, yakhruju minan nari qaumun fa yadkhuluna al-jannah. Ada orang-orang yang keluar dari neraka dan kemudian mereka masuk ke dalam surga. Ini tidak berhubungan dengan ayat tadi karena konteksnya berbeda. Ayat yang tadi kita jelaskan itu adalah menjelaskan tentang orang-orang yang tidak beriman atau orang kafir. Sedangkan hadis ini adalah menjelaskan tentang orang yang beriman. Maka dalam hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qol, namanya Asab. Jadi sabdanya para sahabat atau perkataan para sahabat. Tetapi tentu juga perkataan para sahabat ini ada yang bersumber dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau berkata, sahabat Ibnu Mas'ud ini, hadhil ummatu salah satu aslasin yaumal qiyamah. Umat ini umatnya Nabi Muhammad yang beriman. Karena yang tidak beriman itu tidak akan diakui sebagai umat yang Nabi Muhammad. Di kullu ummati yadkhuluna al-jannah illa man aba. Semua umatku itu pasti akan masuk ke surga kecuali orang-orang yang tidak berkenan. Ada sahabat yang bertanya, "Qila man yaba ya Rasulullah?" Siapa orang yang tidak berkenan masuk surga itu wahai Rasulullah? Masuk surga kok tidak mau? Qala, katakan dengan Nabi, man ato'ani wa ato'ani dafala jannatan wa man asallaha wa asani faqad abad. Barang siapa yang mengikuti Allah dan mengikuti aku, taat kepada Allah dan taat kepadaku, maka dialah yang masuk surga. Dan barang siapa yang tidak mau taat kepada Allah dan tidak mau taat kepadaku, maka dialah orang yang tidak mau masuk surga. Maka umatnya Kanjeng Nabi nanti yang beriman itu akan terbagi menjadi tiga. Sulusi yadkhuluna al-jannata bi ghairi hisab. Sepertiga umat Nabi Muhammad nanti itu masuk ke dalam surganya Allah ini langsung tanpa diperhitungkan amalnya.
Kalau kita melihat keterangan hadis yang lain, ini juga ada dalam kitab Irsyadul Ibad, di antara keutamaan sholat jamaah itu salah satunya adalah orang yang istiqomah dalam melaksanakan sholat jamaah 5 waktu. Itu salah satu jaminannya adalah ketika nanti di hari kiamat dia akan dimasukkan ke dalam surganya Allah bi ghairi hisab, tanpa dihisab. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya, Allahumma amin. Wa sulusu yuhasabuna hisaban yasira. Ada sepertiga umatnya Nabi Muhammad ini nanti ketika pada hari kiamat itu tidak langsung masuk surga, tetapi melalui perhitungan amal dulu. Jadi amalnya dihitung dulu, kemudian setelah dihitung ditimbang, diaudit. Bahasa sekarang ini kan diaudit. Tapi auditnya ini yasiro, isabat yasiro. Jadi diaudit dengan audit yang sangat mudah. Jadi tidak diaudit dengan audit yang pelik, dengan audit yang sangat mudah. Sholatnya dihitung, puasanya dihitung, sedekahnya dihitung, zakatnya dihitung. Tapi dia selain sholat, puasa, zakat, sedekah dan ibadah-ibadah yang lain itu dia juga pernah melakukan perbuatan-perbuatan dosa yang belum diampuni oleh Allah. Kalau dosa-dosanya sudah diampuni oleh Allah, maka beruntunglah dia. Maka sebaik-baik doa itu adalah istighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Terutama pada waktu-waktu menjelang subuh, wabil ashari hum yastaghfirun. Dan pada waktu sahur, waktu menjelang subuh, mereka orang-orang yang selalu memohon ampun kepada Allah. Itu ciri-ciri orang yang bertakwa, ciri-ciri orang yang nanti dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Dihisab dosa-dosanya, tapi hisabnya ini tidak dipersulit. Jadi hisabnya ini dipermudah, sehingga setelah dia dihisab, diperhitungkan amalnya dan ditimbang amalnya dengan perhitungan yang sangat mudah tadi itu, maka kemudian dia juga dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, dan tanpa masuk ke dalam neraka. Jadi dihisab tapi tidak pakai masuk ke dalam neraka, karena dosa-dosanya telah diampuni oleh Allah. Sehingga orang ini juga termasuk orang yang sangat beruntung. Dan golongan yang ketiga adalah wasulusu yajibuna biluruba idho. Sepertiga umat ini nanti akan datang pada hari kiamat dengan dosa-dosa yang begitu banyak, dosanya begitu besar yang telah dilakukan pada waktu hidup di dunia, sehingga dia harus melalui hisab dengan hisab yang tidak mudah. Hanya saja dia masih memiliki iman di dalam hatinya, dan oleh karena dosa-dosanya yang begitu besar, yang begitu banyak, yang belum diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, maka menyebabkan dia harus dimasukkan dulu ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, orang-orang inilah, kelompok yang ketiga inilah, ketika mereka disiksa di neraka itu hanya untuk sementara sampai dosa-dosa mereka bersih. Ya, dosa itu kan kotoran. Maka orang-orang yang masuk surga itu tidak boleh dalam keadaan kotor, itu tidak boleh, karena surga itu tempat yang sangat bersih, dan hanya orang-orang yang bersih, yang berhak, yang pantas untuk memasuki surga itu. Maka orang-orang yang punya dosa, maka dia adalah orang-orang yang kotor, maka dia harus dibersihkan dulu dari kotorannya. Berapa lama dia di neraka tergantung dari berapa banyak dosa-dosa yang telah dia lakukan selama dia hidup di dunia ini. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah,
seberapa banyak dosa yang telah kita lakukan selama kita hidup di dunia ini. Tetapi kalau kita mau memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah berjanji akan mengampuni dosa-dosa itu. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang diampuni dosa-dosanya oleh Allah dan dimasukkan, dimudahkan untuk masuk ke dalam surga-Nya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma amin. Demikian, wallahu muwaffiq ila amri.